Oke semuanya, selamat datang bersama Obi di sini. Kita lanjutkan lagi game Bloody Hell. Jadi kita akan perang melawan para demon dan kita akan menghajar para setan ya. Langsung saja kita mulai lagi perjalanan kita. Kita lanjutkan. Oke, kita sudah sampai di dunia ini. Kita berada di Hell. Kita bisa melihat map ya. Kita mundur ya. Kemarin itu kita kalah kalau nggak salah di daerah bagian sini, dan di sini banyak sekali tempat-tempat yang bisa kita kunjungin ya. Dan tengah-tengah sini juga nanti ada bos lagi. Wow, wah banyak sekali ya tempatnya. Lumayan ya luas. Bosnya juga. Wah, ini dia ini. Ini menu utamanya nih. Kita akan melawan sang setan ya. Wow, ternyata jauh juga ya ternyata mapnya. Kita bisa ke bawah sih, kita juga bisa ke depan, kayaknya kita ke depan dulu kali ya. Gak terlalu apal nih. Depan sana berarti kita lewat atas, masuk ke sini. Di sini juga ada dua jalan sih, kanan kiri. Oke. Baiklah, kita masih akan mencoba bagian yang di depan sini ya. Ya, ditinggal dong. Jahat, 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 jahat. Kita naik dan nah, sudah sampai. Dari sini kita tinggal ke lurus aja kali ya. Iya ini lurus aja sih, nggak jalan lain selain lurus. Oke. Kita tungguin lagi nih, hah? Kita harus kemana? Apakah ada musuh lagi? Apakah mereka semua hidup lagi di sini? Bagaimana? Oke, ternyata mereka semua hidup lagi ya. Aman lah. Wow, aku lupa. Aku lupa kalau mereka punya laser. Sangat mengejutkan. Kenapa aku pakai lupa segala ya? Pakai laser kayak gini musuhnya curang lagi. Jaraknya jauh lagi lasernya. Ya ini enak ini. Nah, siapa itu? Mantap, kita berhasil mengalahkan mereka semua. Dan kita bisa heal. Mantap, kita heal dulu lah. Lalu ini kita ke sebelah mana ya? Kita bisa ke bawah, ke atas. Aku udah pernah belum ya lewat jalur bawah ya? Kayaknya sih udah ya. Entahlah, kita coba dulu deh jalur atas. Ada apa di sini? Kita cekin satu persatu ya. Ih, di atas itu juga udah pernah kita lewatin ternyata ya. Nah, disitu juga sesuatu. Ih, ini juga kita udah pernah lewatin. Ini gimana ya tempatnya? Ini ke atas, berarti di daerah sekitaran sini ya. Kalau kita pilih yang ke kanan, kita munculnya tetap di satu map sih. Ini kita bisa keliling dulu deh, di bawah ya. Kita keliling-keliling. Waduh, apa itu? Wow. Aku nggak tahu apa-apa di situ, tiba-tiba muncul sesuatu ya, monster. Mengejutkan sekali muncul tiba-tiba ini ya, monsternya. Baiklah, dia beraninya cuma muncul kayak begitu, nyebelin banget. Di sini. Kalau nggak salah kita ke sini ya waktu itu. Ke sebelah situ dan kita muncul di mana ya? Aku lupa. Entahlah ya, itu nanti terakhir aja kali. Aku juga lupa kemarin kita ngapain aja ya di tempat ini. Udah deh ke atas deh. Tunggu aja bener ya. Gak ada masalah nih. Nah, itu tuh. Ini bagian mata yang kalau kita lewat ke situ. Di atas sini juga kayak ada sesuatu sih, tapi yaudah. Kita lanjut, kita cek-cekin. Ternyata tempat ini sudah pernah kita kunjungi. Aku lupa, padahal baru kemarin kita mainin. Ini kemana lagi? Depan sini. Nah, itu mapnya cukup luas sih. Kita bisa ke tengah-tengah sini. Ada satu jalur juga yang belum kita buka. Ini yang bawah juga udah. Yang udah kebuka ini berarti kita udah lewatin kali ya. Oke. Nah, ini yang bahaya nih. Mantap. Berarti kita kalahkan. Gitu dong. Dari sini kita akan melawan beberapa monster juga. Menjengkelkan. Hati-hati. Ah, kena sekali ya. Ini itu panjang loh. Hati-hati.
Oke, masih bisa kita hindari. Mantap, mantap, mantap. Mantap, keduanya sudah selesai. Ternyata masih ada satu lagi. Wah, kena dong, kena bom-bomannya. Bahaya ini namanya. Bahaya dong. Gantian, sekarang aku yang laserin dia. Rasakan laserku, ha? Oh iya, lupa. Kita nge-heal. Woi, jangan-jangan. Waduh, kita nggak bisa menghindar. Sayang sekali di tempat itu. Oke, kita sudah sampai di bagian sini lagi nih. Agak susah karena ada satu yang melayang-melayang nih. Nah, berhasil juga kita hindari akhirnya ya. Mantap, kita berhasil mengalahkan dia akhirnya. Nah, kekuatan kita sudah mulai bangkit nih. Sebentar lagi kita bisa mengamuk. Dari sini kita ke sebelah bawah. Ke bawah sini, di bawah mana lagi? Tidak, ke bawah sini bisa sih sebenarnya. Ke bawah sini ya, cobain ya. Oke, sepertinya sudah jalan. Ada rahasia, tapi kita nggak ke sini ya. Sebelah mana ini? Kayaknya sesuatu itu kayaknya ke bawah deh, keluar deh. Dan kayaknya kemarin juga kita udah lewatin sebelah sini ya. Oke, kita serang saja nih. Makhluknya ada di situ, nyebelin banget. Kita cari tempat checkpoint. Tanpa checkpoint kita nggak bisa ngapa-ngapain ini. Nanti kita kalah nih kalau tanpa checkpoint, bahaya soalnya. Musuhnya juga kadang-kadang suka beda-beda nih. Jadi setiap tempat berbeda lah musuh-musuhnya ya. Oke, aman ya di sini. Tinggal masuk saja ke dalam sini. Untung saat ini nggak ada apa-apa sih ya. Cuman kayak monster meledak begini doang. Udah selesai, bisa kita hadapi lah ya. Gampang loh. Gampang loh. Sekarang kita kemana ini? Apa kita kunjungi ke sini kah? Mantap, sudah bolong. Di atasnya juga ada sesuatu. Mencurigakan. Apa ke sebelah sini? Di sini ada apa? Oh, tidak ada sesuatu ya. Ada rahasia nih. Nah, nalo. Satu berhasil kita kalahkan. Oke, tinggal tersisa satu. Mantap, mantap. Oke. Apakah ada rahasia di sini? Tidak ada ya. Ada sesuatu pintu. Tapi ya, nggak tahu itu mau kemana. Ini kita bisa muter ke, wah banyak juga tempat yang harus kita kunjungi ya. Wow, mengerikan sekali tempat ini. Dari sini stop. Oke, nah sebelah sini ada apa ini? Tempat rahasia lah. Tak boleh bersembunyi dari itu. Ternyata benar sekali tempat rahasia. Kita menemukan ayam. Dan kalau kita mendapatkan 18 ayam, aku nggak tahu itu gunanya buat apa. Coba ya. Ini udah, situ udah. Sini belum, ayo. Ini apa? Blood for blood. Shoot out a wave bullet when hit. You can equip it and energy limit table. Waduh. Kita bisa gunain. Tapi nggak sekarang. Sekarang kita kemana ini? Oh, bahaya ya. Kita bisa ke mana-mana sih sebenarnya ya? Kita menemukan sebuah tempat. Itu di mana nggak tahu deh. Yang penting kita udah kebuka ya satu tempat di sini. Aman dah. Set respawn point. Mantap. Fast travel now available. Uang kita juga udah kayak 100. Main lainnya apa ini? Oh iya ya. Ini kita bisa nge-expand area. Jadi ini tembakan cepat. Ini inspire the great apple which allow you to heal faster. Ini buat nge-heal faster, tapi nggak sekarang. Nggak butuh heal faster, ini apa ini? Explode vial will embrace your bullet into demon seeking projectile that will hone in on him. Ini shoot wave dan ini ya. Kita mau yang mana nih? Enaknya yang mana nih? Aku juga bingung sih. Oke, ini terus sini. Ada satu yang bisa kita expand ya. Kita pilih di sebelah sini saja kali ya. Lah,
expand satu tapi ternyata nggak muat. Ya nggak muat dong, kurang. Ya udah, apa-apa. Bagian sini, ternyata ada sesuatu, mantap kan, banyak pulang yang bisa kita dapatkan. Yang ke sebelah situ tempat pertama kan, iya betul sekali. Ini tersisa tinggal kita lewat atas sih, cuma yang di atas ini muter-muter, bikin bingung juga. Oke, kita cobain ke atas ya, karena di sini udah mentok, nggak ada apa-apa lagi. Apa yang harus gue lakukan sih? Ini ada ultimate juga bisa kita lawan dia. Tapi nanti aja lah untuk ultimate-nya, nanti buat try-try lah. Oke, sekarang kita ke sebelah sini. Kita mau kemana ini? Diantar pakai kereta. Cucut. Ternyata benar sekali di sini ada sesuatu ya yang bisa kita ambil. Upgrade slot, mantap. Slotnya harus di-upgrade, makanya main slot. Slotnya harus di-upgrade ini. Biar kekuatan kita makin meningkat, tapi buat upgrade spot jauh ke sana males sih. Kita lihat, sepertinya kita akan lawan bos ya. Siap gak siap sih kalau beneran lawan bos? Oh untungnya bukan ya. Kalau beneran lawan bos wah parah sih, parah sih, parah banget nih. Kalau lawan bos parah sih. Oke, berhasil kita hindari. Awas ya sampai kena tembakan yang banyak ini. 3 dan mantap kan. Wah kuat ternyata, meskipun kita kasih 3 loh. Kasih 3 loh. Kita ngeheal deh, darah kita ternyata udah berkurang 2. Sejak kapan ya? Wow, sekarang ada kodok baru lagi nih musuhnya ya. Dia nyipratin tembakan ke kanan, ke kiri, dan semuanya. Meskipun nggak semua arah ya, tapi tetap aja merepotkan dia. Mantap, langsung kita dorong saja dia ke sebelah sana. Ada beberapa lagi monster yang harus kita hadapi di sini. Oh tidak, kena salah satu dari mereka. Ini mapnya aku juga nggak tahu sih. Ini kayaknya udah selesai ya. Harusnya sih udah ya. Tapi di sini ada beberapa tempat yang bisa kita lewati. Tempat apa ini? Apakah kita akan mendapatkan sesuatu? Harusnya ya. Oh, ini ke bawah ini baru ya, abyssal grove. Oh, ini buat jalur ke bawah, tapi kita belum memiliki kekuatan buat ke sana ya, nanti aja lah. Sabarlah satu-satu. Yang bos di atas aja kita belum ketemu kan? Di awal-awal aja ketemu bos yang biasa aja pokcok. Kita kesusahan, apalagi disuruh lawan yang kayak beginian. Oke, kita bisa ke sebelah situ sih, tapi nggak tahu caranya gimana. Ke atasnya itu juga bisa. Lewat mana ya? Buat ke sini ya. Gak ada jalan lain selain masuk ke dalam sini. Kita butuh teleport sih kalau mau masuk ke dalam sini ya. Tuh, ini tutup semua, satu-satunya pintu cuma lewat sini. Tapi itu juga ditutup, gimana caranya kita lewat coba? Aduh, masih samar-samar lagi petanya, belum kebentuk semua. Aduh, kena dong. Lumayan ya, kena damage-nya gede juga nih. Kita butuh 2 kali main, waduh. Waduh, sudah habis itu. Ini gimana caranya? Biar kita bisa lolos masuk ke sini. Kalau kelas lagi kita muter lagi dong. Di sini juga kayak ada sesuatu yang bisa kita lewatin, tapi mereka masih menghitam. Kita masih belum boleh ke sebelah situ. Kita juga nggak tahu berapa yang dibalik situ. Cara masuk ke sini juga aku nggak tahu harus gimana. Coba lihat aja tuh. Mungkin di tempat lain kita bisa teleport kali ya. Iya ya, cobain aja kali. Ini ada sesuatu tuh. Kita bisa terjun ke bawah situ, kita bisa ngeheal juga di sini. Mantap. Ed.
Kita mau cek dong tempat belanja kita. Ada apa aja? Udah mulai terbentuk kah? Summon shield? Enggak perlu sih shield. Upgrade alloy itu collect more bone. Oke, ini penting nih collect more bone. Ini buat bergerak cepat ya. Oke, kita perlu 300. 300. Aduh, salah lagi. Aku kira 200. Udah cukup, ternyata belum. Makan aku ternyata masih mahal harganya. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan kita ini kemana ini? Ya. Ya, gosong. Ya, tetap gosong, nggak bisa kemana-mana ya. Iya, kita nggak bisa gerak ke sebelah sana sih. Aku nggak tahu caranya gimana, yang pasti kita harus memenangkan pertandingan ini. Tapi aku nggak menemukan bosnya ya di sini ya. Ya, kita hadapi yang bisa kita dulu deh. Oke, sudah. Tinggal Indo doang ya, bisa nembus tembok atau enggak. Kalau bisa sih mantep. Oh tidak, baru juga datang tiba-tiba udah diinjak sama dia, baru ngisi health tiba-tiba udah datang dia juga nih. Aduh, sayang sekali tadi kita kenok ya. Untuk kenok itu ngurangnya gede banget. Kita udah dapat 200 berapa tadi tuh? Kita kekurangan 111 kalau nggak salah ya. Nah, ya udahlah. Tadi nyangkut sih di pinggir-pinggiran yang tempatnya sempit. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain nih, kemampuan kita menghilang. Ini tempat apa lagi nih? Oh, ini kan bosnya. Yang harus kita hadapi. Mana nih ya? Nah, itu dia tuh bosnya ya. Oh, awas, awas. Jadi kalau kita naik ini nggak aman ya? Oh iya, bener, aman sekali, aman, aman, aman. Kita aman nih kalau naik di sini nih. Oke, hati-hati jangan sampai dimakan sama itu. Kenapa itu kita kok kena ya? Tunggu sebentar, kita mau nge-heal nih. Oh tidak, ada kayak beginian juga lah. Menyebalkan. Oke, berhasil ya dikalahkan satu. Ah, kena. Oh tidak, oh tidak. Kita harus seperti itu saja. Wow, untuk raja ini nyebelin juga nih. Nyebelin juga nih. Kenapa selalu kena di bagian situ ya? Hati-hati, kita nge-heal. Oke. Dia akan melakukan apa itu? Karena yang penting kita berhasil mengalahkan si bosnya ya. Ah, kena dong, kena dong, kena dong. Ah, kena juga. Aku nggak bisa menghindar. Ternyata di sini aku kepentok ya. Terpentok sama sesuatu. Nah, kena juga. Wow. Ini bosnya paling susah nih kayaknya ya. Wah, gimana caranya kita buat lewatin itu semua? Sedangkan jalanannya kayak begini nih. Nggak rata, ada bolong-bolongnya loh. Baiklah, kita lawan lagi. Oh, sih juga ada kayak perlindungan juga ya. Ampun, kadang-kadang ininya nggak ketahuan loh. Bisa nggak sih ininya dikalahin dulu nih? Gitu, dikalahin dulu lah. Aduh. Ya, kena lagi dong. Aduh.
Parah sih, parah sih, ini parah. Ya, kena juga dong. Ya ampun, ini bener-bener udah merepotkan dah. Kena juga dong. Oke, kita sepintar pinter ganti-ganti gini ya. Mau nembakin ini ya. Nah, kena juga. Oke, aku sedang fokus. Mantap. Aduh, kena juga sama-sama kena bahaya. Ini gesernya atas bawah nih. Ya, kena juga dong. Waduh, sudah habis ini. Nah, mantap, dapat. Oke, kita bisa kenain dia sekarang. Hati-hati. Oke. Wah, dia bersembunyi. Kemana dia? Ya, kena dong. Tidak. Oke, dia berputar di sana. Hati-hati aja. Mantap, berhasil kena satu ya musuhnya. Wah, ini raja tersusah nih yang harus kita hadapi nih. Karena dia muter-muter nih, ngasih-ngasih kayak ginian, bola-bola gitu terus-terusan nih. Oke, dapat juga ya. Wah, ini susah nih. Ya, kena dong. Wah, parah sih. Kita udah menghindar, mencoba menghindar ya. Tapi tetap aja kena, yang namanya kena ya kena lah ya. Gak bisa diapain nih. Aduh, dihalangin lagi. Oke, batunya udah dapat. Hati-hati. Ya, kena juga dong, percuma. Menyebalkan. Nah, dapat. Ayo dong, bertahan. Itu dikit lagi, musuhnya dikit lagi. Waduh. Oh tidak. Wah, kena juga. Atas bawah. Tidak. Mantap. Akhirnya berhasil kita mengalahkan The Maggie. Dan kita mendapatkan sebuah item di sebelah sana. Dapat item Demon Slaughter. Jadi Demon Iblis berhasil kita kalahkan ya. Iblis yang di tempat ini sangat sulit sekali untuk dikalahkan. Nyebelin banget lah. Aku sudah mati berkali-kali di tempat ini. Akhirnya berhasil juga melawan dia ya. Dari yang asalnya 300 tulang sekarang tersisa 29 tulang. Menyebalkan. Niatnya mau upgrade tapi malah jadi gak jadi deh. Sekarang kita bisa double dash. Oke, mantap. Ada gap besar. Shift perform second dash up CBS. Mantap. Kita sekarang bisa double dash. Tak peduli seberapa jauh jaraknya ya. Seperti ini dan seperti ini. Mantap sekali. Seperti ini. Ah, kepala gosong. Nah, selesai juga nih akhirnya ya. Mantap. Banyak tulang. Kita kumpulkan tulang sebanyak-banyaknya. Yes, kita berhasil keluar. Dan sekarang kita berada di Abyssal Love. Gak tau gimana itu. Oh, di antara ya. Oke lah. Tempat apa ini, menjijikan sekali lah. Oke. Kita respon dulu di sini setnya. Dan kita sudah dulu videonya sampai di sini. Jangan lupa untuk memberikan like dan komentar kalian. Terima kasih juga buat yang sudah berkunjung dan supportnya. Salam dari Obi, sampai ketemu di video selanjutnya dan bye.